Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kami Sumatera Adventure. Semoga kita semua sehat selalu dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kami berada di rumah. Kalau hari ini kami tidak mencari ikan atau tidak ke hutan, hanya akan ada kegiatan di sekitar pekarangan rumah saja. Nah, okelah sahabat semua, ini kami akan lanjutkan bekerja apa yang harus kita ambil, yang harus kita cari. Nah, oke. Oke lah sahabat semua, ini kami di belakang rumah. Nah, itu kelihatan pisang sudah tua, hampir ada, sudah ada yang matang ya, yeah. Di sebelah atasnya itu ya, yeah. Nah, jadi mungkin sebentar lagi akan kita tebang, tapi kita ngambil kelapa dulu, yeah. Nah, jadi kelapanya semua yang tua akan diambil. Ini ada pokok kelapa kita, dua pokok ini ya. Nah, oke. Kedua, dua batang lah. Nah, nampak. Iya. Apa ni lah, tandan ni lah ambil. Oh, enggak bisa. Satu-satu lama tu. Tiga. Lima. Enam. Tujuh. Dah. Enggak kelihatan kelapanya, banyak daunnya ya. Satu apa ya, satu tandan. Ya. Yo kelapa. Hai tertentu ayah nunggu orang ayah.
Habis. Nah, oke, sahabat semuanya, kalau hasil kelapa yang dua batang itu ini alhamdulillah dapat berapa tadi? 37. Iya, 37 ya. Iya. Yang satu pohon 3 janjang. Iya. Yang satu pohon lagi 1 janjang. Jadi jumlahnya dapat 37. Lumayan lah. Kalau untuk lebaran udah nggak habis ya, untuk bisa untuk 1 bulan lah, ya kan, nggak cukup 1 bulan. Nah, tapi kalau untuk lebaran ini udah bisa lah, tenang lah, itu nggak beli kelapa, memang kita nggak pernah beli kelapa ya, sementara ngabiskan ini pun yang di atas pun udah 2 pula lah itu. Nah, oke lah sahabat semua, ini kita lanjutkan menebang pisang lagi ya, pisang tembatu kalau bahasa kami. Ditarik daunnya. Jauh lagi. Oke, nak ke rumah tuh. Habis yang satu lagi. Udah matang tuh, udah matang. Bawa sini ya. Ini sarjanjang ya. Wow, mana yang matang dah? Udah matang ini ya, yang sebelah atas. Udah ada yang makan. Pisang namanya ini. Pisang tembatu namanya tuh. Ambil, mau matang. Tuh. Mana? Itu. Mau rapi. Yalah. Bukain. Tengok kan kongkunya udah matang. Udah matang. Matang ya. Oh, rapi. Enak tuh. Enak. Kalau udah coba matang dulu. Enak tuh. Rapinya enggak puasa ya? Puasa. Makan pisang dulu baru puasa ya. Makan dulu. Enak. Lihat kongku enak ya. Enak sekali kongku. Enak sekali. Mantap. Oke lah sahabat semua, ini sudah kita lepas dari jantangnya. Kalau bahasa kami sudah disisir, sudah disikat-sikat ya. Nah, sudah diangkat dari jantangnya. Dapatnya 8 sisir ya. 8 sisir. Kunyang. Kuning daun. Nah, itu dia. Mau lagi rapi yang matangnya? Mau. Nah, habis yang tadi. Nah, ambil. Ini pun matang lagi, ha. Banyak lagi matang, ha. Tuh, ha. Iko matang semua. Itu masih mentah. Mau lagi nih. Ini yang matang, ha. Tuh. Mau lagi. Yang banyak dah. Iya. Iya, ini ya. Ya, ha. Mau enggak? Kalau enggak diangkat ke rumah lagi. Iya. Angkat lagi. Iya. Mau mana? Di rumah lah ya. Satu aja. Satu udah habis. Enaknya. Dibuka. Besar pisangnya tuh. Besar tuh. Mantap jaya. Itu besar tuh pisangnya. Tengok nenek, enak sekali tuh. Wow, enaknya.
pas sudah kelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 5 puter ya. Oke, teman-teman, kita pulang belanja membeli daging ini, daging sapi. Ini daging ayam. Sebagian anak kita enggak mau sapi atau sapi. Ada bawang merah sama kentang. Oke, teman-teman, ini dagingnya sama ayamnya sudah dibersihkan. Ini kelapa sudah diparut, akan kita rendang jadi bumbu. Kita lanjutkan masak bumbu dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kami ombu-ombu namanya. Nah, kalau kita bumbunya seperti ini, langsung kita yang masak. Bismillahirrahmanirrahim. Direndang dulu sampai kering warna hitam nanti. Baru digiling. Ya, baru digiling. Digiling sampai halus. Sampai ada minyaknya yang keluar. Kelapanya lah agak kuning, ha, tinggal sebentar lagi. Sampai kuning. Kelihatannya udah matang ini. Kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah warna kuning. Kita giling dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ada minyaknya nanti. Digiling sampai halus. Ini alat-alat kita memasak. Ini ada lengkuas sama jahe, serai dan kunyit sama daun salam. Serai ini ditokok, cipedasnya digiling sampai halus sama lengkuasnya. Kita lanjutkan. Kalau itu bumbu-bumbu namanya, yang hitam. Bumbu kelapa di apa, di rendang. Tokok sampai halus ya. Digiling sampai halus. Ya. Kalau sirainya cuman ditokok aja, digeprek. Oke, teman-teman, ini kita lanjutkan memasak dagingnya. Ini dagingnya kita masukkan dulu. Kita masukkan bumbunya. Bawangnya sama lengkuasnya, serai, daun salam, daun kunyit sama jahenya. Ini cabenya, cabai rawit dicampur sama cabai besar. Kasih asam jeruk. Langsung kita aduk. Jadi ini kita jerangkan dulu, nanti matang setengah matang dagingnya baru dikasih santannya.
langsung kita hilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Matang dulu setengah dagingnya baru memasukkan santannya. Ini kita masukkan santannya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal kita tunggu matangnya. Gulanya sedang menggelogak, tinggal sebentar lagi. Kelihatannya gulai sapi kita sudah matang, kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gulai sapinya, ini gulai ayamnya. Apa dalamnya? Minum. Minum sekarang, minum ini. Thank you.
Okelah sahabat semuanya, inilah untuk santapan berbuka hari ini. Ada sup buah, ada kue, ada sayur, ada camilan. Kalau gulai hari ini kita nggak masak ikan karena nggak nyari ikan hari ini. Yang ada gulai sapi, gulai daging sapi sama daging ayam. Hanya itu yang ada hari ini, nggak masak ikan. Ya teman-teman, let's go. Let's go. Itu dia teman-temannya. Oke. Tinggal menunggu waktu. Masing-masing. Sama aja nya.
dikit nak ya. Ya, kasih buah dikit. Nah. Jiji, Jiji makan nak. Makan Jiji lagi nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.